Halo, assalamualaikum, selamat pagi sahabat fanpage penyadap aren dan sahabat YouTube Gula Merah Gula Aren Channel. Ketemu lagi bersama saya dan Syam. Baik, teman-teman penyadap aren, hari ini kita akan melakukan pemotongan manggar kolang kaling, di mana di bawahnya saya ada sementara menyadap manggar bunga mayangnya yang manggarnya kurang satu jengkal sudah pendek ya. Jadi kita menuju ke atas untuk melakukan pemotongan manggar kolang kalingnya ya, yang dimana ini sudah 4 bulan yang lalu sudah saya bersihkan, sudah saya pukul, sudah saya rawat sebaik mungkin ya. Namun walaupun manggarnya ini kurang maksimal buat saya, kurang bagus buat saya karena bentuknya gepeng ya, seperti ini, seperti model papan rata di atas, namun di sini agak mencekung, ini jadi model papan ya, kurang maksimal, baru ukuran mini, baru panjang. Biasanya kalau manggar kolang kaling seperti ini bagi saya itu biasanya bandel, namun saya berani memotong karena di bawahnya ada sementara saya sadap bunga mayangnya. Namun biasanya juga walaupun kita sadap bunga mayangnya, kadangkala juga manggar kolang kaling akan gagal. Itu ada orang yang mengatakan kalau menyadap manggar bunga mayangnya akan bisa mudah disadap dengan kolang kalingnya, itu tidak menutup kemungkinan, tapi memang kemungkinan besar akan berhasil apabila kita kerjakan kolang kalingnya. Namun teman-teman ya, sebelum kita melakukan pemotongan, mari teman-teman sahabat penyadap aren merapat, baik yang tua-tua maupun yang muda-muda, baik yang masih perjaka maupun yang sudah tua-tua, mari merapat. Kita saksikan pemotongan pada hari ini apakah ada desanya atau tidak ya. Kalau ada ya bersyukur, kalau tidak ada mungkin rezeki Anda, rezeki saya masih ada di tempat yang lain ya, seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung mengeksekusi. Ini teman-teman, bekas pemotongan ranting sudah keluar air ya, sudah keluar air. Menetes teman-teman ya. Hmm.
ini cuma digosok-gosok biasa teman ya, tidak ada digosok pakai apa-apa, cuma gosok pakai tangan saja ya, karena ini menetesnya cukup bagus nih, jadi besar kemungkinan ini berhasil teman-teman ya. Oleh sebab teman-teman, bagi yang pengen menyadap kolang kaling untuk mencari tutorialnya, silahkan masuk ke fanpage penyadap aren ini Facebook, fanpage penyadap aren Facebook, telusuri video-videonya, nonton semua videonya agar Anda tidak gagal dalam menyadap kolang kaling, dan atau dengan di channel YouTube Gula Merah Gula Aren channel. Baik, tapi jangan lupa mendukung kedua channel ini agar tentunya saya tetap selalu bersemangat untuk membantu teman-teman memberikan tutorial tentang penyadapan areng, baik bunga mayang maupun kolang kaling. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses kalian semua.